Rasulullah SAW bersabda, niyatul mu'min khairun min amalih. Terkadang niatnya seorang mu'min lebih baik daripada praktik pengamalannya, lebih baik daripada praktik ibadahnya. Niatnya seorang mukmin itu melampaui orang yang apa praktik amal ibadahnya. Maka perbanyaklah niat. Rubba amalin qalilin katsarathun niyat. Bisa jadi ada amalan yang sedikit jadi banyak gara-gara banyak niatnya. Sekarang kita semuanya duduk di majelis ini jemaah sekalian, macam-macam niatnya. Macam-macam niatnya. Berbeda-beda niatnya. Semakin banyak niat kebaikan hadir di majelis ini, semakin banyak pahala yang didapat oleh orang tersebut jemaah sekalian. Maka kita sering mendapati ada orang yang kerjanya enggak niat banget. Ada, lu kenapa sih kerjanya enggak niat banget? Ada yang modelnya kayak begitu jemaah sekalian. Gimana orangnya kalau kerja enggak niat, gimana? Maksimal enggak? Orang lihat aja udah bisa menilai. Ini orang kerja enggak niat, ya. Ini orang sampai ke sini enggak niat. Maka ada orang yang Ramadan enggak niat jemaah sekalian. Gimana kualitas Ramadannya kira-kira? Mungkin dapat kecipratan keberkahan sedikit, rembesan ya, tampiasan keberkahan dari bulan suci Ramadan. Tetapi jauh lebih unggul orang yang mau masuk bulan suci Ramadan niatnya banyak. Wah, ini orang yang punya niat banyak. Beda sama orang yang enggak ada niat di bulan suci Ramadan. Dia ngalir aja enggak ada niatnya jemaah sekalian. Maka perbanyaklah niat kebaikan kita di awal-awal bulan suci Ramadan. Ruya diriwayatkan, man fataha ala nafsihi baban niyah salihah fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabit taufik. Siapa orang membuka dalam dirinya satu pintu niatan kebaikan, dia punya satu niatan kebaikan aja, ada niat dalam hati kuat, tekad ingin mengerjakan satu amal saleh, fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabit taufik, Allah bukakan 70 pintu taufik. Kita dituntut ngebuka satu pintu amal soleh, niatan satu amal soleh yang bagus, nanti Allah akan bukain 70 pintu taufik. Artinya apa? Diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengerjakan apa yang diniatin jemaah sekalian. Maka niat ini kan letaknya di awal-awal. Hadis niat pun letaknya di awal-awal. Kalau kita baca-baca kitab hadis Riyadhus Shalihin, baca Arba'in Nawawi, itu letaknya di awal-awal. Innamal a'malu binniyat. Amal tergantung bagaimana niatnya jemaah sekalian. Kalau misalnya udah di akhir, bukan lagi innamal a'malu binniyat, innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung bagaimana ujungnya, bagaimana akhirnya. Tapi kalau insyaallah kalau niatnya udah niat salihah, insyaallah ujungnya juga ujung yang baik jemaah sekalian. Ujungnya juga ujung yang baik. Sepanjang hidupnya baik, insya Allah wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau sepanjang hidupnya buruk, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Kenapa? Karena nanti ibrahnya gimana di ujung akhir hayat hidupnya dia. Mungkin sepanjang hidupnya 30 tahun, 40 tahun sekian, ada berbuat maksiat dan sebagainya. Tahu-tahu di akhir hayatnya dianugerahkan taufik oleh Allah, bertaubat, langsung menjadikan dia sebab wafat dalam keadaan husnul khatimah. Maka kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan, kita niat yang banyak. Niat untuk Ramadan tahun ini, semoga Allah memberikan ampunan untuk kita, memberikan maghfirah untuk kita, memberikan rahmat untuk kita, memberikan iddun minan nar, pembebasan dari api neraka jemaah sekalian. Niat pada Allah subhanahu wa ta'ala, tekad yang kuat untuk mendapatkan tiga keutamaan tersebut, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan pembebasan dari api neraka. Nama kita mungkin na'udzubillah di list masuk calon penghuni neraka, tapi karena punya niatan yang kuat menjalani bulan suci Ramadan dan niatan untuk dibebaskan dari api neraka, Allah Ta'ala wujudkan taufik 70 pintu taufik, terbebaslah, terhapus namanya dari calon penghuni neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka jemaah sekalian, niat, perbanyak niatnya. Tiba awal bulan suci Ramadan, malam pertama disebutnya ulama Lailatul Nazar, malam pandangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, biar perjumpaan pertama mengesankan jemaah sekalian. Kita harus tampil yang baik di awal. Tampil yang baik di awal, tapi bukan cuma di awal ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Perjumpaan pertama begitu mengesankan,
selanjutnya lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Maka dalam fikih kita belajar ada niat, niat yang satu bulan penuh, niat yang setiap malamnya ada, niat puasa. Karena ini perbedaan masalah fikih ya. Niat kalau menurut di mazhab yang lain, niat puasa Ramadan satu paketan satu bulan. Maka hadirkan niat puasa Ramadan satu bulan penuh di malam pertama daripada bulan suci Ramadan. Hadirkan niat puasa satu bulan penuh. Kemudian nanti esok harinya setiap malamnya kita niatin. Tujuannya apa? Mungkin salah satu malam kita terlupa melafadzkan niat, menghadirkan niat puasa. Kita udah berniat puasa di awal bulan suci Ramadan paketan satu bulan. Jadi sah menurut mazhab yang lain, jemaah sekalian. Tetap puasa Ramadan kita sah menurut mazhab yang lain. Meskipun menurut mazhab Imam Syafi'i tidak sah, jemaah sekalian. Tinggal nanti selepas bulan suci Ramadan kita mengkodoknya. Kenapa pakai dikodok juga? Kenapa? Karena kita mutamasik dengan mazhab Imam Syafi'i. Karena kita pegang teguh dengan mazhabnya Imam Syafi'i. Biar keutamaan Ramadan tetap dapat menurut mazhab yang lain. Ini kan sebagai bentuk ikhtiyaton, menjaga-jaga kita dalam hal ibadah. Hadirkan besok nanti mungkin malam Ahad kita masuk bulan suci Ramadan atau malam Sabtu, niat puasa satu bulan penuh mengikuti mazhab yang lain. Kemudian setiap malamnya kita niatin puasa setiap malam. Kenapa? Karena dalam mazhab kita la siyama man lam yubayyitin niyat bil lail. Tidak terhitung puasa orang yang tidak berniat dari malam hari. Itu dari ranah fikih. Di luar dari itu jemaah sekalian, kita niat bulan suci Ramadan. Ya Allah, bulan suci Ramadan pengen membaca Al-Qur'an dengan ta'zim, dengan pengagungan. Mungkin selama ini kita baca Quran, baca Quran, baca Quran. Di bulan suci Ramadan baca. Tapi seolah-olah baca Qurannya gitu ini kayak dikejar-kejar. Ya. Baca sejus kurang berapa halaman lagi sih? 2 halaman lagi, 3 halaman lagi. Begitu kelar 2 halaman, 3 halaman kayaknya kita merdeka banget jemaah sekalian. Seolah-olah Quran ini berat banget. Beban yang luar biasa. Habis baca Quran kayak seolah istirahat merdeka. Padahal kalau orang-orang soleh dia nikmatin istirahatnya pas lagi baca Quran. Kenapa? Baca Quran itulah kesempatannya dia seolah-olah sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Membaca surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastinya bacanya penuh rindu. Bacanya penuh cinta. Kenapa? Karena tahu ini sedang berbicara seorang kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendapatkan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan bacaan tersebut jemaah sekalian. Itu nikmat yang luar biasa bagi orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya. Kita mendengar Al-Imam Jamalul Lail. Jamalul Lail, malamnya indah. Malamnya indah. Kenapa? Dia baca Quran seolah-olah kayak makan madu di lidahnya. Manis baca Quran. Manis baca Quran di lidahnya. Kita kalau baca Quran di lidah kita rasa apa ya jemaah sekalian? Ada rasa madu gak? Kalau ada rasa madu betah kita baca Quran. Sayang kita belum merasakan manisnya beribadah, belum merasakan manisnya iman jemaah sekalian. Tapi insya Allah sa'atan wa sa'atan bertahap, hadir tempat ini, hadir tempat sana, suatu saat Allah akan memberikan futuh untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Niatin untuk baca Quran dengan penuh pengagungan, dengan penuh ta'zim pada Allah Subhanahu wa taala, ta'zim pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatin juga dari awal bulan suci Ramadan untuk apa? Untuk salat khusyuk. Untuk salat khusyuk. Mungkin selama ini salatnya enggak khusyuk, kita nyalahin setan. Bulan Ramadan enggak ada setannya, kita enggak bisa nyalahin setan. Berarti tinggal diri kita. Bisa kesempatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam salat. Nanti dari awal bulan suci Ramadan tekad ini malam dan seterusnya 30 hari ke depan salat tarawihnya enggak pakai bolong jemaah sekalian. Naam sunnah, tapi sunnahnya pahalanya di seolah-olah mendapatkan pahala fardu jemaah sekalian. Dapat pahala fardu. Kita jangan kayak orang-orang pada umumnya ngeramein masjid pas di malam pertama doang. Ya. Malam pertama penuh masjidnya. Sampai pengurus masjid bingung, masjidnya kurang gede kali ini. Penuh masjidnya. Ntar begitu seminggu udah 10 hari kegedean masjidnya. Kosong udah. Jangan kayak begitu jemaah sekalian. Kita hadirin nih. Tekad jangan sampai bolong kita untuk berjamaah salat tarawihnya. Ya. Wa ja'alallahu siyamahu fariidhah. Wa qiyama laylihi tatawwan.
dan qiyamul lailnya dijadikan tatawu', tatawu' sunnah, tapi pahalanya pahala wajib, jemaah sekalian. Pahalanya pahala wajib. Kesempatan yang kata Rasulullah SAW, ada sahabat berkhidmah pada Rasulullah SAW, salni, mintalah, minta ente minta apa? Ente udah khidmah nolongin dakwahnya Rasulullah, udah berkhidmah untuk Rasulullah, ada apa kebutuhannya? Ini sahabat ditawarin minta kayak begitu, yang diminta mintanya tinggi banget. As'alu murafaqataka fil jannah, wahai Rasulullah, aku minta menjadi sahabatmu, menjadi temanmu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak lagi mikirin di dunia gimana, tapi langsung mintanya apa? Ana minta nemenin engkau di surga, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, wa ghairu dzalik, ada yang lain enggak permintaannya? Ente ini mintanya tinggi banget, apa ghairu? Ada yang lain enggak? Ini permintaan luar biasa ente. Ada yang lain enggak? Kata sahabat, huwazah, udah itu aja ya Rasulullah. Ana enggak minta yang lain. Itu aja yang diminta, wahai Rasul. Apa kata Rasulullah? Inni alayya bikathrati sujud. Bantulah aku mewujudkan permintaanmu ini dengan memperbanyak sujud, jemaah sekalian. Dengan memperbanyak sujud. Itu kata Rasulullah SAW. Bantu aku untuk mewujudkan permintaanmu dengan memperbanyak sujud. Berarti jemaah sekalian, insyaallah peluang tersebut juga bisa kita dapetin. Masuk surga membersamai Rasulullah SAW melalui jalan memperbanyak sujud pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu kemungkinan sangat besar bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan kita bisa tarawih 20 rakaat, witir 3 rakaat, 23 rakaat. Coba seandainya bukan di bulan suci Ramadan, habis isya ada enggak yang tarawih? Ada enggak habis isya yang melaksanakan salat sunnah 20 rakaat? Ada yang habis isya salat sunnah 20 rakaat? Paling keren kita ba'diyah 2 rakaat. Paling keren kita habis isya cuma salat 3 rakaat witir. Tapi begitu di bulan suci Ramadan, 20 rakaat ringan aja jemaah sekalian. Gampang aja jemaah sekalian. 23 rakaat bisa kita selesaikan setengah jam, 40 menit kelar. Kenapa? Dimudahin sama Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Hembusan angin-angin dari surga. Hembusan neraka ketutup jemaah sekalian. Setan dibelenggu, dimudahin kita untuk beribadah. Yakinin itu menjadi sebab mudah-mudahan kita membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.